Pemirsa, sejumlah lokasi di Pulau Gadung, Jakarta Timur dirazia petugas Satpol PP termasuk warung internet. Hasilnya didapati masih ada anak-anak usia sekolah yang kedapatan bermain game online. Orang tua diimbau tegas mengawasi anak-anak belajar di rumah selama libur 2 pekan. Warnet di kawasan Cipinang, Pulau Gadung, Jakarta Timur ini dirazia petugas gabungan Satpol PP bersama TNI dan Polri Jumat pagi. Petugas masih mendapati sejumlah anak usia sekolah yang tengah asyik bermain game online. Meski tak memberikan sanksi apapun, namun petugas langsung menghimbau mereka agar kembali ke rumah masing-masing. Petugas juga menempelkan selembaran di dalam area warnet agar para pelajar tak lagi bermain game online pada masa libur social distancing. Orang tua diimbau selalu menjaga anak-anak mereka agar dapat mengurangi aktivitas di luar rumah. Kita sudah menghimbau kepada pemilik warnet, bila ada anak pelajar yang sedang main game, ya suruh tidak boleh ada di lokasi itu untuk kembali ke rumah masing-masing. Petugas juga melakukan sosialisasi social distancing ke sejumlah pengendara yang melintas di Jalan Raya Pemuda, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Sosialisasi dilakukan agar para warga ibu kota dapat membatasi aktivitas mereka di luar rumah di saat meningkatnya wabah virus COVID-19. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.